kunci guys di dalam lift ini. Oh, mobilnya meledak guys. Halo guys, bersama Bebar di game Sakura Skusimator. Nah oke guys, pada video kali ini kita lanjut lagi game Sakura Skusimator. Nah oke teman, pada video kali ini kita akan reaction short film tentang tsunami di Sakura Skusimator guys. Wah, kira-kira kalau di Sakura Skusimator itu terjadi bencana tsunami itu seperti apa ya guys? Nah oke deh guys, langsung kita mulai videonya. Nah oke guys, sekarang kita sudah berada di videonya guys. Nah tapi sebelum memulai videonya, alangkah baiknya buat subscribe ini, klik tombol subscribe dan subscribe. Dan coba juga kalian kasih like video ini sampai tembus 10 like lebih ya. Oke teman, langsung saja kita reaction videonya. Oke, jadi di sini ada Sakura-chan lagi tidur nih teman-teman. Oke. Oh, Sakura-chan-nya ileran teman-teman. Kan gue mau ke pantai. Oh, hari ini dia mau ke pantai teman-teman. Wah, berarti si Sakura-chan ini pengen jalan-jalan ke pantai ya teman-teman. Oke, si Sakura-chan ganti baju, sudah selesai ya teman-teman. Oke. Oh, dia membawa tas teman-teman. Kayaknya mau piknik ya teman-teman. Oke, dia pergi ke pantai menggunakan sepeda ya guys. Oh. Oke. Oh, ternyata lumayan dekat ya teman dari rumahnya ke pantai ya. Oke, apa yang terjadi teman-teman? Oh. Oh. Oh, itu video lucunya guys. Oke, sekarang si Sakura-chan sudah tiba di pantai ini teman-teman. Oh, cukup ramai ya teman-teman. Oh, ini dia teman-teman, temannya lagi piknik ya guys. Oke. Oh, dia piknik di sini teman-teman. Oke, si Sakura-chan makan. Wah, enak banget ya Sakura-chan piknik di pinggir pantai sambil menikmati makanan dan keindahan pantai teman-teman. Oke, si Sakura-chan melihat pantai. Oh. Oke, dia berjalan lagi. Mau kemana teman-teman? Oh, mandi air pantai nih guys. Oh, lagi duduk-duduk gitu ya guys. Oh, seru banget ya teman-teman. Oh, oh, oh my god guys. Oh, gempa bumi. Oh, oh, oh. Wow. Oh, tidak teman-teman. Oh, mobilnya meledak guys. Oh, oh. Mobilnya meledak-ledak teman-teman. Dan para warganya berlari-lari. Oke, lari Sakura-chan. Oh. Serem banget teman-teman. Oh. Pohonnya berjatuhan teman-teman. Oh. Serem sekali guys tuh. Oh. Semua pohonnya roboh teman-teman. Oke. Oh, para warganya masih berlari-lari teman-teman. Ayo lari Sakura-chan. Oh, tuh. Di Yuma teman-teman, barang-barangnya sudah tergoncang-goncang guys. Oke. Oh, ini sekolahnya teman-teman. Oh. Langsung lepas semua teman-teman tembok-temboknya.
Oke, ini keadaan pantainya ya, teman-teman. Tuh. Oh, airnya naik, guys. Oh. Airnya naik ke daratan, teman-teman. Tuh. Oh. Wow. Airnya naik ke jalan, teman-teman. Wah, tinggi banget ya, guys, airnya. Oh. Kalau kita ngalami tsunami, pasti serem banget ya, teman-teman. Dan para warganya sudah meninggal, teman-teman. Tuh. Ada yang sudah meninggal, guys. Dan akhirnya tenggelam, teman-teman. Oke. Oh, pohonnya terbawa air, teman-teman. Oke, mereka berada di mana, guys? Oh, mereka berada di lift, teman-teman. Wah, sepertinya ini tempat yang aman ya, teman-teman. Oh. Konser. Oh. Airnya muncul dari atas, guys. Oh. Ini berbahaya, teman-teman. Mereka terkunci dong, guys, di dalam lift. Tidak, teman-teman. Dan mereka terkunci, guys, di dalam lift. Oh, mereka minta tolong, teman-teman. Wah, kalau konsleting listrik, berarti liftnya nggak bisa dibuka lagi dong, guys. Airnya makin naik, teman-teman. Berbahaya banget, guys. Mereka terkunci dalam sini. Tuh kan, airnya makin tinggi. Airnya sampai bahu mereka, teman-teman. Wah, ini berbahaya banget, teman-teman. Bisa-bisa mereka tenggelam di dalam lift, teman-teman. Tuh kan. Oh. Semua pohon roboh, teman-teman. Oh, sudah malam hari ya, guys. Dan di sini hujannya lebat banget, teman-teman. Dari tadi nggak berhenti-henti, guys. Oh. Hujan badai petir. Oh, menakutkan banget, teman-teman. Oh. Semua pohon roboh, guys. Tuh. Dan semua pohonnya terbawa arus ya, guys. Oke, dan mereka masih terkunci di dalam lift, teman-teman. Wah. Apakah mereka akan mati ya, teman-teman, di dalam lift ini? Tolong, buka pintunya. Wah, nggak ada yang bukain, teman-teman. Wah, mereka terkunci, guys, di dalam lift ini. Oh! Mereka tenggelam, teman-teman. Oh. Tolong, tolong saya. Wah, nggak ada yang nolongin, teman-teman. Wah, akhirnya mereka meninggal di dalam lift dengan keadaan tenggelam, guys. Tuh. Wah, kasian banget ya, teman-teman. Oke. Keadaan kota Sakura juga bakal tenggelam nih, teman-teman. Airnya semakin naik, guys. Serem banget ya, teman-teman. Kalau kita ngalamin bencana tsunami. Tuh. Makin tenggelam, teman-teman. Oke. Di sini Sakura-nya masih berlari-lari nih, guys. Wah, semoga saja si Sakura-chan selamat ya, teman-teman, melewati bencana tsunami ini, teman-teman. Tuh, Sakura-chan dikejar sama air tuh, guys. Oke. Okay. Oh. Suara apa itu? Suara apa itu, guys? Suaranya cukup kencang. Oh.
Oh, tidak. Tiang ini bakal jatuh. Oh my god, teman-teman. Dan di akhir ceritanya, si Sakura-chan meninggal tertimpa tiang dari atap gedung, teman-teman. Ini baru di Sakura School Cinemator, guys. Dan ini sudah serem banget, guys. Apalagi di dunia nyata, teman-teman. Nah, coba teman-teman komen di bawah, apakah kalian pernah mengalami tsunami atau tidak, guys? Coba kalian komen di bawah ya, teman-teman, menurut pengalaman dari kalian. Siapa tahu di antara dari kalian pernah mengalami bencana tsunami, guys. Oke teman, sepertinya untuk beresin short film dari tsunami-nya habisin dulu. Terima kasih buat udah nonton dari awal sampai habis. Jangan lupa tekan klik tombol subscribe dan subscribe kali ini, dan jangan lupa juga kalian kasih like video ini sampai tembus 10 like lebih ya. Oke teman, video saya habisin dulu. Sampai jumpa di next video. Bye bye.